10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Selamat selamat datang. Di depan. Satu-satunya hadirin yang perhatian sama saya membeli coklat ke saya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan yang hari ini hadir, yang daftarnya sudah disebutkan oleh pembawa acara satu persatu. Selamat malam semuanya, saya doakan Bapak Ibu sehat selalu. Sotihatu Namo Buddhaya. Para Bante yang mulia, serta seluruh saudaraku para umat Buddha yang merayakan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era atau tahun 2002 dimanapun berada. Cinta kasih dan kepedulian sosial adalah perekat keutuhan bangsa dan wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Penyatuan metta dan karunia itulah yang bakal menyempurnakan laku kita sebagai manusia. Kurang lebih seperti itulah yang saya dengar dari Bante Sri Panavaro Mahathera yang pernah saya dengar dan ngobrol dengan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Rabu kemarin Pak Menteri, saya bahagia sekali karena panitia datang ke kantor dan tentu disertai beberapa Bante dan Bante Kanit Sanano menceritakan dan berdiskusi dengan saya. Beliau menyampaikan undangan perayaan Trisuci Waisak pada malam hari ini dan kami juga ngobrol banyak hak terutama tentang bagaimana ya caranya kita lebih memuliakan keberadaan Candi Borobudur ini. Karena menurut saya, ini bagi saya, Borobudur ini bukan hanya sekedar destinasi wisata saja, tapi Candi Borobudur ini yang merupakan candi terbesar di dunia adalah pusat energi yang bisa menarik ratusan juta umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Hati saya sangat bergetar ketika itu membayangkan umat Buddha berjalan dari sisi timur candi, lalu perlahan menghadap Candi Borobudur, dan begitu sampai di pelataran, sebuah pemandangan langsung mereka dapatkan. Bagaimana Kamadhatu tertata sedemikian rupa. Lalu berlanjut menyaksikan sebuah kesadaran
kepada Rupadhatu yang berpuncak di Arupadhatu. Proses pencerahan jiwa itulah yang berulang kali meyakinkan saya untuk mengatakan Candi Borobudur harus dibuka seluas-luasnya untuk ibadah umat Buddha dari seluruh penjuru dunia, yang sekaligus juga menjadi destinasi wisata umum dan religi tentu saja. Dalam konteks wisata, keberadaan Candi Borobudur sebagai magnet tentu saja itu menjadi tujuan mereka datang. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Maka konsep pembangunan kawasan candi yang kita lakukan pada sekarang ini, baik itu yang ada di komplek di dalam maupun yang ada di luar, untuk komplek candi yang ada di dalam akan dioptimalkan beberapa bangunan. Ada museum, pasar seni, sampai pada virtual reality. Sementara yang di komplek luar, keberadaan desa-desa wisata, paket-paket wisata, sampai beragam atraksi juga kita garap. Terima kasih Pak Menteri Pariwisata. Termasuk juga infrastrukturnya yang sudah kita siapkan sampai ke pelosok-pelosok. Dengan konsep seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka jadilah Candi Borobudur itu memang didesain sebagai tempat destinasi super prioritas. Setidaknya dengan menghadirkan tatanan seperti itu, saya sangat berharap bisa jadi indikator agar kita memahami fenomena batin antar sesama umat manusia. Bapak Ibu para hadirin yang sangat saya hormati, di atas bumi dan di bawah langit, bersama kita hidup di bumi Indonesia ini. Kita mewarisi sebuah kekuatan besar yang menyatukan perilaku dan jiwa dari ratusan suku, ras, agama, golongan. Banyak sekali. Kekuatan itu lahir dari olah jiwa dan raga dari para pejuang, dari para pertapa, dari para cendekia, dari para ulama, serta dilengkapi harapan seluruh umat yang selama beratus dan beribu tahun lamanya, warisan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah energi yang mewujud sebagai cinta, kasih, dan peduli terhadap sesama. Dan sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, spirit hidup damai dalam keberagaman telah menjadi ciri khas leluhur kita. Berdirinya bermacam candi pada masa itu dengan beberapa latar belakang jadi bukti nyata. Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Ada Candi Mendut, Borobudur hari ini kita berada, Sewu, Prambanan, Plaosan, Kalasan, serta puluhan candi yang lain. Jika leluhur kita saja hidup damai dalam keberagaman, alasan apa sebenarnya membuat kita untuk saling bertikai? Alasan apa yang membuat kita saling memperdebatkan hal-hal yang tidak penting? Apalagi coba, kalau kita damai rukun seperti ini, oh indahnya. Bapak Ibu, sudah 77 tahun kita bersepakat dalam bingkai persatuan setelah Indonesia diproklamasikan. Kita tidak akan pernah mewariskan permusuhan apalagi perpecahan, karena negara kesatuan Republik Indonesia harus kita pertahankan. Mau berapa tahun? 1000 windu? Atau tentu saja selama-lamanya. Dengan persatuan itu akan kita hadapi bersama berbagai rintangan dan cobaan. Setelah cobaan pandemi, Bapak Ibu, saat ini sudah tergelar di depan kita tantangan multidimensi. Ada metaverse di sana. Sebuah era baru yang membawa cara hidup baru, pengalaman baru, serta tantangan baru. Siap atau tidak, era baru tersebut harus kita hadapi dan kita ugemi dengan segenap kemajuan teknologi yang ada. Tapi Bapak Ibu, para hadirin yang sangat saya hormati, semaju-majunya teknologi, dia tetaplah hanya seonggok barang. Dia tidak bernafas, dia tidak berpikir, dia tidak berjiwa ataupun berdharma. Kebermanfaatan teknologi akan tetap tergantung pada manusia. Maka kebijaksanaan harus diutamakan agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di kehidupan setelahnya. Bu Artati, Pak Philip, dan seluruh umat Buddha, saya turut bergembira berdiri di sini. Temanggung itu penduduk agama Buddhanya lebih banyak dari Magelang, meskipun tidak mayoritas yang ada di sana. Begitu data dari Pak Bupati. Tapi semangatnya tetap selalu bisa mendorong untuk mempersatukan itu. Selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era.
tetaplah mengaktualisasikan ajaran leluhur Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari menuju pencerahan sempurna yang tiada batasnya. Terima kasih, selamat malam. Sepuluh, sembilan, delapan.